Selamat lebaran ya Pak. Nah, iya Pak. Papa. Thank you.
gambar. Kita sekalian ini pengalaman ya. Nanti berpulang aja. Keliruannya mungkin dalam membuat kebijakan, mungkin dalam memutuskan sesuatu itu, sehingga perlu pemimpin minta maaf pada rakyatnya. Penting. Kenapa kemudian rapat ke balai kota? Kenapa ke bapak kau? Ya tadi sudah sampaikan yang banyak salah itu pemimpinnya. Ini yang gak, jadi yang ke kampung itu mestinya pemimpinnya, bapak, bukan cuman, rakyatnya yang ke kita. Kenapa ya. Cuman ke kampung sih pak kan? Jakarta ada juga yang lagi. Iya, enggak, ini juga sama, tidak masuk itu kampung, bisa di kampung di mana-mana, Pak. Kampung dalam artian. Ya masa seluruh 5 wilayah. Simbolik seluruh kampung. Itu ada syarat di mana aja, Pak? Bapak di mana aja, Pak? Di mana Tanah Tinggi, di Jagakarsa, di Danokot, di mana ya? Tempat-tempat itu, Pak. Saya dipilihkan saya mau lebaran dengan warga di kampung loh tanya itu siapa hari ini langsung di sini Pak berarti bisa surprise lagi dong ke sini enggak tadi malam udah diberitahu ya kalau bukan kayak belusukan biasa berarti ya Pak enggak diberitahu ya diberitahu kalau enggak diberitahu nanti saya ke sana enggak ada orang pulang kampung semua juga. Bapak dan Ibu boleh minta ucapannya enggak Pak untuk ucapannya dulu warga Jakarta depan Pak Pak berdua sama ibu DKI saya mengucapkan selamat dari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1434 Hijriah minal izin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Hari ini 5-5-nya dan 5 wilayah itu Pak. Hari ini kelima atau semuanya. Pak menu makanan favorit Bapak di lebaran apa Pak? Menu makanan favorit Bapak. Jengkol dan Pak. Pak ikan air putih. Ya. Sebagai pertama. Lebaran pertama ya. Ini memang lebaran pertama saya di Jakarta. Gimana Pak? Kesannya dibandingkan dengan di Solo gimana Pak?
ya suasananya jelas beda. Di sini kan ya metropolitannya beda. Lebih enakan mana, Pak? Sama saja. Bapak ada rencana pulang ke Solo nggak, Pak? Sama saja. Mudik pulang lebaran di Solo nggak, Pak? Lebaran di Solo kan ada yang... hari ketiga lah. Oh, jadi tetap ada yang sungkem ke... Iya, tetap orang tua. Kan ada yang khas di Solo. Bedanya apa, Pak? Bedanya sama Jakarta. Mungkin makanannya, Pak, yang nggak ada di Solo. Makanannya ya... apa? Makanannya ya beda dikit, tapi hampir sama. Kalau kita makan juga kenyang semua, Pak. Terima kasih. Teman-teman.